Oke kawan, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan mencoba untuk menyambung salah satu tanaman liar ya. Ini bunganya cukup bagus. Mungkin sudah banyak yang tahu, ini adalah tumbuhan lantana ya, atau bunga lantana. Ini di hutan atau di area-area pegunungan itu masih banyak ya pohon lantana ini. Nah, ini bisa dibonsai. Nah, ini saya punya lantana ini sebenarnya sudah agak kelewat ya. Sudah terlalu rimbun ini. Ini. Nah, di sini ini warna bunga asli dari pohon lantana ya, seperti ini bunganya. Nah, di sini saya akan menyambungnya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat ya. Di sini ada cutter, nah, ada plastik ya, plastik ini bungkus. Nah, nanti bisa untuk membungkus dan mengikatnya. Di sini saya juga menyiapkan gunting dahan nanti kalau memang diperlukan. Dan ini adalah dahan dari jenis lantana juga, tapi bunganya warnanya beda. Kalau nggak salah ini warnanya merah ya, lebih merah dari warna aslinya tadi. Dan ini warnanya kuning, seperti ini kuningnya. Nah, nanti disambung biar bermacam-macam warnanya. Nah, ini dulu saya sudah pernah menyambungnya ya, tapi cuma sedikit. Ini warna putih. Jadi di sini saya sudah memiliki dua warna. Ini warna asli dari pohon lantana tadi, dan ini warna dari sambungannya ya. Jadi ini saya sambung. Ini agak kurang subur dahannya karena mungkin terlalu rimbun ya. Ini memang waktunya untuk mempruningnya biar lebih cepat pertumbuhan dahannya, biar imbang dengan dahan dari pohon aslinya ya. Oke, langsung saja kita sambung dengan warna lain. Oke, ini saya menambahkan alat ya, ini gergaji karena batangnya sudah lumayan besar ya. Saya coba tadi mencoba mau potong pakai gunting dahan, nanti takut rusak ya. Kita potong segini. Ini karena niatnya mau dijadikan bonsai taman ya, jadi agak besar. Terus dipotong di sini. Ini batang dari pohon lantana ini bisa juga langsung ditanam ya. Ini mudah tumbuh ya pohon lantana ini, kayak apa ya, gampang tumbuhnya itu. Jadi batangnya tinggal dipotong terus ditancapkan ke tanah, insya Allah bisa langsung tumbuh ya. Ini gampang sekali tumbuhnya. Oke, nanti kita sambung di sini ya. Untuk nanti untuk alat yang digunakan cutter, usahakan cutternya itu bersih ya, dicuci dulu. Atau kalau mungkin punya alkohol, dikasih alkohol dulu itu juga bagus, biar apa ya, prosentase tumbuh dari sambungannya nanti lebih tinggi ya. Oke, kita bersihkan dulu dahan-dahannya. Oke, kita sambung di sini ya.
Di sini saya coba kasih yang warna kuning. Kalau ingin memperbanyak pohon lantana ini sangat gampang ya. Pokoknya batangnya itu dipotong, bekas potongannya tadi, terus tinggal ditanam. Nanti untuk membelahnya lebih hati-hati ya, ini kayaknya terlalu tipis ya. Ya, semoga saja nanti masih bisa hidup. Lantana sendiri gampang tumbuh ya. Tapi ya harus tetap hati-hati. Oke kawan, saya akan menyambungnya lagi di bagian sini. Nanti coba saya sambung dengan bunga yang berwarna merah ya. Ini pohon lantana ini memiliki duri ya. Ini ada lumayan banyak durinya. Jadi pohonnya itu berduri, cuma tidak durinya itu tidak panjang ya, pendek-pendek. Oke, kita potong bagian sini. Thank you.
Baik, ini sambungan yang sudah saya lakukan ya. Ya, semoga bisa tumbuh dan nanti warna dari bunga pohon lantana ini jadi bermacam-macam. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Yuk.